2022 tampaknya akan menjadi tahun yang menyenangkan bagi penikmat drakor. Pasalnya banyak produksi drakor yang menghadirkan kembali aktor dan artis terkenal tahun ini. Perpaduan chemistry yang tersaji dalam drakor menjadi hal paling dinantikan oleh para penonton. Kehadiran artis dan aktor yang sudah teruji dalam menghadirkan ikatan dengan para lawan mainnya berikut ini menjadi daftar pasangan paling dinanti. Yang pertama ada Yoona dan Lee Jong Suk. Duet visual Korea Yoona dan Lee Jong Suk dijadwalkan akan hadir dalam drama produksi TVN dengan judul Big Mouth. Ceritanya berfokus pada Chang Ho yang diperankan oleh Lee Jong Suk, seorang pengacara berjuluk Big Mouth karena hanya pandai berbicara tapi minim kemampuan. Untungnya dia punya istri setia dan berhati lembut. Go Mi Ho yang diperankan oleh Yoona suatu hari pengacara dengan tingkat kemenangan rendah itu tiba-tiba terjebak dalam kasus pembunuhan. Dan sang istri yang semula begitu halus perlahan berubah menjadi kasar dan sangar. Yang kedua ada Song Joong Ki dan Shin Yoo Bin. Setelah kesuksesan besar Vincent Jo dan Hospital Playlist pada tahun 2021, Song Joong Ki dan Shin Yoo Bin akan berduet dalam drama berjudul The Young Jason of Jewel's Family. Dalam drama ini, Song Joong Ki akan berperan sebagai Yoon Yeon Woo dan Jeon Doo Jeon, sementara Shin Yoo Bin akan menjadi Seon Min Young. Premisnya bercerita tentang usaha balas dendam seorang pria yang dituduh dan diburu oleh keluarga konglomerat setelah dituduh korupsi. Ironisnya, pasca kematian, pria ini justru bereinkarnasi sebagai putri keluarga tersebut. Ia pun berencana menggulingkan keluarga yang telah menyebabkan ia tewas. Yang ketiga ada Han So-hee dan Park Yong-sik. Kehadiran Han So-hee dan Park Yong-sik dijanjikan sebagai pasangan memikat dalam drama soundtrack 1. Park Yong-sik akan berperan sebagai Sun Woo dan Han So-hee memainkan karakter Lee Yun-soo. Soundtrack 1 berfokus pada sepasang sahabat yang diperankan oleh Han So-hee dan Park Yong-sik. Keduanya telah 20 tahun bersahabat namun menyadari perasaan satu sama lain setelah hidup bersama dalam satu rumah selama 2 minggu. Yang keempat ada Lee Sung-kyung dan Kim Yong-dae. Lee Sung-kyung dan Kim Yong-dae akan beradu chemistry dalam drama Shooting Star. Kisahnya akan berfokus pada hal-hal yang terjadi di balik industri dunia hiburan. Lee Sung-kyung akan berperan sebagai Oh Han-byul dan Kim Yong-dae sebagai Gong Tae-song. Diceritakan Oh Han-byul adalah pemimpin bagian humas yang tugasnya membantu seorang bintang top bersama Gong Tae-song. Selama bekerja, Oh Han-byul selalu menganggap Gong Tae-sung sebagai musuh. Hubungan benci tetapi rindu antar keduanya diharap menghasilkan chemistry yang lucu sekaligus kuat. Nah, yang terakhir ada Song Ye Kyo dan Lee Dong Yoon. The Glory menjadi salah satu drama paling diantisipasi karena ada rumor akan menduetkan Song Ye Kyo dan Lee Dong Yoon. Premisnya berfokus pada seorang perempuan yang harus merelakan mimpi sebagai arsitek karena mengalami kekerasan di sekolah. Di kemudian waktu, si pengganggu berkeluarga dan mempunyai anak di mana perempuan tersebut menjadi wali kelasnya. Sang perempuan berencana melakukan balas dendam dengan bantuan seorang pria muda yang memiliki perasaan khusus kepadanya. Well, itulah informasi dari 5 aktor dan artis yang saling berpasangan dengan sempurna pada layar kaca Anda di tahun 2022 ini. Dan sekian dulu berita dari Kabar Drakor, semoga bermanfaat. See you and bye-bye.